قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. باب pada membicarakan kalam Allah, firman Allah, jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, tinggalkan mereka. Ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebut ketika mana orang Islam ni berperang dengan orang musyrikin, ketika mana orang Islam berperang dengan orang-orang kafir, kerana orang kafir ini melanggar perjanjian, maka Allah Subhanahu wa taala suruh perang. Bunuh mereka. Bunuh orang-orang musyrikin yang memerangi kamu. Kemudian Allah Taala sebut ayat ni. Fa in tabu. Jika mereka bertaubat. Maksudnya jika orang-orang musyrikin ni bertaubat. Orang kafir boleh taubat ke? Taubat dalam bahasa, maksud perkataan taba yatubu taubatan, taba ni maksudnya kembali balik. Kembali. Itu maksud taubat. Kenapa perkataan diambil perkataan ini untuk menggambarkan seseorang itu apabila meninggalkan dosa dan dia menyesal, dia nak tinggalkan, dia berazam tak mau buat lagi, dipanggil taubat. Kerana orang Islam ni asalnya, orang mukmin ni asalnya baik. Sebab tu ada dalam riwayat menyebut, walaupun hadis ni dhaif tetapi maknanya betul, niyatul mukmin khairum min amali. Niat orang mukmin ni lebih baik daripada amalan dia. Kerana kadang-kadang perbuatan kita, tindakan kita, yang mana kita tak maksum kan, tindakan kita ni kadang-kadang tidak begitu baik, tetapi ia tidak menggambarkan jiwa kita yang teruk. Kerana apabila kita buat satu kejahatan, ada waktu-waktu kita akan rasa, ish, teruklah aku ni, tak patutlah aku buat macam tu. Dalam jiwa kita terdetik perasaan itu. Itu menunjukkan sifat orang mukmin ini, niat dia baik. Apa yang terbuku dalam jiwa dia ada kebaikan. Maka sebab itu, setiap orang yang insaf daripada kesilapan, setiap orang yang insaf daripada dosa, daripada kesalahan, daripada membuat kemaksiatan, dia nak kembali balik ataupun dia nak tinggalkan benda tu, kita panggil dia telah taubat. Maksud dia telah kembali kepada fitrah asalnya, iaitu fitrah orang mukmin yang sebenar, yang bencikan kepada dosa. Tanyalah orang mukmin, kalau dia jahat, orang-orang yang ada iman dalam jiwa ni, walaupun dia jahat macam mana pun, tapi kalau orang tanya, awak suka tak kalau anak awak buat perbuatan yang sama macam awak buat? Dia takkan suka. Walaupun dia mengambil manfaat yang banyak daripada kejahatan tu, kan? Dia tak nak zuriat dia buat benda yang sama macam dia buat, kerana dia sedar jauh di sudut hati dia, apa yang aku buat ni adalah satu benda yang salah. Cuma aku tak ada ruang untuk mengubah diri aku, ataupun tak bersedia lagi nak ubah diri aku. Tapi dia jauh di sudut hati dia rasa betul benda ni salah. Itu pun dah cukup ada kebaikan dah sebenarnya dalam jiwa dia. Maka Allah Taala sebut ayat ni, fa in tabu, kalau orang-orang musyrikin itu bertaubat, maksudnya kembali ke fitrah asal. Maksudnya bila orang ni dia asal kafir, kemudian dia masuk Islam, dia bukan convert sebenarnya. Dia bukan convert, dia bukan berpindah, tetapi dia kembali kepada asal.